Bersama saya lagi My Channel. Okey. Sama saya lagi My Channel. Okey, saya hari ini ingin buat konten masak udang untuk daripada cabaran member saya lah. Okey, sebelum tu saya kenalkan anak-anak saya. Okey, ni anak nombor 4 saya, Amara Inara. Ni anak perempuan saya yang nombor 3, Amara Aisyah. Ni anak lelaki saya, Amar Wafi. Nombor 1 dia dah berjalan lah hari ni. Okey, saya akan tunjuklah cara-cara resepi masak daripada arwah mak saya masak udang, masak lemak tempoyak. Ni udangnya. Ni pun ada buah-buah tu, tolong hantarkan udang size-size double XL lah, udang laut. Tapi dalam masa yang sama dia suruh saya kau buat konten baju lengan panjang, bersongkok dan kain pelekat. Saya tak tahulah apa motif dia, tapi saya sautlah cabaran dia tu. So saya akan buat masakan hari resepinya. Okey, saya akan gunakan 4 biji bawang putih, kunyit hidup lebih kurang 1 jari, serai 3 batang, bawang putih 3 biji. Macam pedas ni, macam family saya suka makan pedas. So suka hatilah ikut cara masing-masing. Kalau nak kurang pedas, kurangkan cili. So ini untuk diricik, dengan daun kunyit pun sama juga untuk diricik. Okey, saya akan tunjuk cara dia. Mula-mula kita akan ricik serai dulu. Kurang 3 batang ni kita akan blender dia sekali ni. Kita akan blender sekali. So bawang 3 biji, so kita ni nak kena blender dia ni semua. Ni resepi ni kita boleh kongsi lah bersama dengan rakyat-rakyat Malaysia yang ada, yang mana menonton video saya, insyaAllah. Tak lupa juga dengan negara-negara jiran eh. Okay. Nah, insyaAllah saya akan buat channel-channel yang masakan lain. Ini semua yang kita buat ni, semua saya kena ricik. Okay, nampak. Oh, dalam masa yang sama saya boleh lupa pula. Dalam masa yang sama saya boleh lupa pula. Ni jiran saya ni nak melapu dah belakang ni. Ni jiran saya ni, dia ikut belakang pula. Dalam masa yang sama saya boleh lupa pula satu bahan. Kalau tak ada dia, memang resipi ni tak kaya istimewa. D88. Kalau tak ada dia, memang tak jadi resipi ni. Ni tempoyak D88 memang terbaik begini. Okey, kita akan campurkan semua. Kita akan campurkan semua ke dalam blender ni. Kita akan masukkan tempoyak lebih kurang 3 senduk eh. 3 senduk saya akan masukkan. Saya tak suka pakai tempoyak sikit. Saya suka pakai tempoyak banyak. Baru ada kick.
Okey, bukan 3 sendok eh. Dan bersama santan. Santan lebih kurang dalam 1 biji setengah. So kita akan ambil air santan ni, kita blender dia sekali. Okey lah. Macam ni je. Maklumlah, orang lelaki yang buat kerja kan, tak sama macam orang perempuan. Cermat. Orang lelaki ni ganas sikit. So saya kena blender dulu lah. So saya dah blender ni, saya masukkan pula cili. Bukan apa, cili kita orang tak nak, saya tak nak cili ni terlampau hancur. So kita akan masukkan cili, kita akan blender lagi sekali. Okey, tunggu sekejap eh. Tunggu. Semua bahan-bahan dah dikisar. So kita dah boleh hidupkan dan api dapur ni. Okey, kita hidupkan. Kita terus masuk je. Memang mudah, memang mudah, cukup mudah. Memang cukup mudah. Kita tinggal masukkan sahaja. Okey. Kita ambil santan ni, kita bersihkan dalam blender ni. Sayang, rugi. Dalam masa yang sama lupa ya, ambil bawang lagi sebiji. Tadi dah yang 3 biji dalam blender. Bawang lagi sebiji kita lecehkan. Bukan apa, kita nak buat untuk color dia. Kita akan buat untuk color dia. Okey. Dengan cili merah. Cili merah ni kita nak buat color dia. Lebih kurang sebiji saja. Dan cili hijau. Okey. Dari cili dia. Yang sama kita kacau dia. Kacau. Masuk bahan-bahan yang tericik tadi lah. Bahan-bahan yang tericik lagi. Okey. Kacau dia dulu lebih kurang dalam 1 minit. Okey. Sekejap lagi kita akan tunjuk bahan-bahan yang nak masukkan ni. Yang dah di ni, tempoyak ni kita ratakan dulu, kita kasih batikan. Okey, nampaknya tempoyak pun dah mula menegak. Kita terus masukkan santan tadi lah. Terus masukkan santan. 1.5 biji kita masukkan. Kita masukkan santan. Okay. Kita tunggu dia mendidih dulu, baru kita masukkan udang. Kita tunggu dia mendidih dulu. Tempoyak pun dah mula mendidih. Okay, kita akan masukkan saiz udang mega. Kita akan masukkan Okay, pelan-pelan nanti dia percik. Okay. Kita tunggu dia sampai dia mendidih lagi. Kita akan masukkan perasa, garam dan gula. Okey kan. Okey, nampaknya dia pun dah mula nak mendidih. Saya akan masukkan garam. Cukup rasa. Ini dia. Cukup rasa.
dan gula ya. Okey. Kita tunggu dia masak. Kita cau dia ya. Udang pun dah mula dah naik merah eh. Udang ni dah mula naik merah. Okey. Ah ni dia. Udang terbesar sekali. King on the ring. Ah ni dia. Udang terbesar sekali. King on the ring. Okay. Ni kita akan angkat lah. Kita bagi dia sebati dulu. Saya pun tak tahulah sebab apa kawan saya suruh buat konten yang tak tahu nak dicakap. Pakai songkok, pakai baju lengan panjang dan pakai kain. Saya tak tahu motif dia apa. So saya dah sahut cabaran dia. Masakan pun dah nak siap. Eh? Okey, kejap lagi kita akan angkatlah. Eh? Oh, jangan lupa ha ni, dah nak masak tu kita akan ubur daun kunyit. Kita akan ubur daun kunyit. Okey, right. Bagi dia naik, bau tu naik. Okay, tunggu dia masak sekejap ya. Nampak gayanya udang pun dah masak. Okay, dalam ni dia. Saya rasa bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua cukup. Masinnya, rasa manis sikitnya, rasa daun kunyitnya, alhamdulillah. Pedas ni pun cukup, terbaik. So kita akan matikan api dia. Dah siap. Dan dia cukup. Besar. Wow. Yes. Wow. Anak saya pun dah tak sabar-sabar. Wow, 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 wow. Semua dah keluar dah. Daripada mulut dia lah. Ah, ni dia. Wow. Resipi saya. Bau. Udang masak tempoyak. Okey, sini sini anak-anak. Tengok macam mana resipi? Okey tak? Okey. Suka tak? Suka. Saya Musa. Ya. Yeah. Okey, ni lah. Jangan lupa bersama saya lagi ya. Udang my Musa channel. Resipi turun menurun. Wow, wow. Okey, terbaik wow daripada saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey, peace yo. Kita. Okey. Masakan pun dah siap. Anak-anak pun dah tak sabar nak makan dah. Resipi arwah mak saya dan kepada nenek mereka. Ni cucu-cucunya ni. Okey. Jangan lupa ya, komen, share, like dan subscribe eh pada my channel. Okey. Baca doa eh. Saya akan sendukkan dorang. Nanti kalau dorang ambilkan, habis terabur-terabur semuanya. Oh, semua nak udang besar. Okey, dek, makan dek eh. Papi dengan anak ni, yang ni udang besar. Amboi. Nah, ni tempoyak ni. Wow. Okey, Aisyah. Terlalu kecil. Tengok, guys. Okey. Jumpa lagi saya eh, main channel. Jangan lupa komen, like dan share dan subscribe eh. Terbaik, peace yo. So saya tadi pun dah masak. Ada jiran sebelah tadi. Dia cuba mengintai ikut tingkap. So sekarang saya pun nak bagi resipi tu. Rasa
resipi yang saya buat tu, nak bagi dia rasa. So kita rasa bagi dia pun ikut tingkap. Ha, tadi dia minta saya ikut tingkap, saya bagi dia pun ikut tingkap. Okey, eh? Kita tunggu ya. Oh Tam, mana kau Tam? Oh Tam, mana kau Tam? Saya minta ikut tingkap, saya akan bagi jiran saya ikut tingkap. Ha, ni dia Pak Tam, dah sampai. Kita bagi dia pun ikut tingkap. Apa maknanya masak ha. Kalau jiran sebelah dah berbau dah, dah boleh datang belakang. Okey, ini jiran saya ya. Ha. Udang masak lagi. Tempoyak. Udang masak tempoyak. Ha. Masih eh, masih. Okey, kita akan jumpa lagi ya. Di waktu yang sama, Glenn Channel eh. Okey, peace yo.